Invoice aku satu kat Elah. Eh, kau check order betul ke tak? Aku check banyak kali, Syul. Betul lah? Eh, thanks support Thanks. Oh, tu lah, ketawa. Eh, apa ni aku nak cakap kau? Paisa aku lambai idea cakap aku, kau OT. Habis aku, tadi tu ni aku dah plan order aku nak hantar lain-lain semua. Habis ni aku macam pushback. Sorry aku kesian kau balik kerja lapar.
Eh, okay, thanks. Okay, bye. Ah, okay. Kasih review. Panjang dia, bye. Nak call Aidin ni. Kau seorang kat rumah? Oh, dah tidur. Alamak, aku kan gue. Entah eh, kau dah lapar. Kau ni tadi Korea, asal kau tak nak sampai? Allah, dah tidur. Okay, sekarang kau dah tahu dia punya pasal. Apa? Oh, message. Abang kau pergi swipe. Swipe tu macam mana nak message? Eh, kau diam je lah tengok. Tak boleh swipe ni semua. Charge lah handphone. Boleh? Habis spelling ni betul? Auto-correct dengan dia. Dia line-line ni tu. Ay, Arah, kau diam lah. Pakai kawan dia tak ada. Pakai Android ke apa lah. Android eh? Ada charger tak? Boleh aku pinjam? Bateri aku dah tinggal 19% je. Kat mana charger kau? Jangan. Oh, kat bilik kau. Eh, sorry. Aku yang patut okay. Sorry. Takpelah, nanti aku boleh charge. Aku takut ID contact aku. Aku tak ada get lah. Takpe, it's okay. Sorry. Okay, aku ya, tunggu okay, kau habis makan dulu. Okay. Kau simpan kat mana? Okay, can. Thanks. Masih lah, kau masih? Ada kat bilik dia nanti. Tengok. Apa je lah? Kat bilik dia ada. Okay dah, dah tak boleh duduk. Kenapa? Tak apa. It's okay. Budak, mana kau letak charger dia? Left side, kurping. Left ke right? Left. Kawan-kawan cecak bagus lah. Biasa charger simpan dalam tu. Kau nyalain kau pakai kat tepi. Tidak tahu. Keluar lah. Ada punya apa-apa tak? Scratch tak ada. Kau masih kat sini. Biar dah pakai buka. Okay, keluar. Kau lagi lagi dah. Kau dah boleh keluar, Bang. Shadow. Ya. Kau tunggu apa? Charger. Ya lah. Dia cakap cari semua ini lah.
Dia tahu. Dia tak bilang. Dia tahu tajuk mana. Dia dah tak buat apa-apa. Bunda! Bunda! Bunda!